Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca sama-sama berhubung adab. Ya hadratul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwaji wa ulihi wa dhurriyyati wa ibadi ajmain. Suma ila hadrati jami'i nabiyyina al-anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in. Yang mengumumkan ini.
Yeah.
Oh,
Oh,
Thank you.
Allah.
Dalam rangka halal dan halal sekaligus
sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan guru mulia kita, da'i Allah Habib Muhammad Rafiq bin Al-Abim Hamid. Kita doakan dia mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas dakwahnya, dan semoga dikabulkan hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut pula hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Bin Hamid dari Kota Palembang. Kita doakan dia mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kemudahan dalam setiap hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menambah keberkahan daripada perkumpulan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut pula orang tua kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri Al-Ustaz Rizki selaku Dewan Syuroh daripada Majlis Nahdlatul Ulama. Berikut pula para habaib, para ajengan yang tidak bisa Al-Fatih disebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa salam takriman kepada beliau semua. Mudah-mudahan berkat di awalnya kembali majlis ini menambah semangat kita untuk menimba ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami tidak berlama-lama, mari kita simak. Kita siapkan alat tulis kita, siapkan rohani dan jasmani kita untuk dengarkan ujian hikmah pembahasan daripada kita Syaikh Shalih yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Habib Muhammad Rafiq Fahmi Fadhil Mashkur. Siap semua pembukaan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Mibtahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala awla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat yang sangat banyak kepada kita, yang telah memberikan limpahan keridhoannya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di majlis yang kita cintai ini, majlis Jalsatul Isnain. Mudah-mudahan majlis Jalsatul Isnain Ba'alawi selalu bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menambah kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kepingin bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah yang paling indah, wajah yang paling tampan, wajah yang paling ganteng satu dunia ialah wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
yang hadir di majlis Jalsatul Isnin Ba'alawi semuanya bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kunci kita bisa memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sewaktu jarum yang jatuh yang mana Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit, jarum tersebut jatuh, dahulu tidak ada lampu. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar tersebut, maka jarum tersebut terlihat. Jarum tersebut terpandang oleh Sayyidatuna Aisyah. Karena terangnya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersenyum senang Sayyidatuna Aisyah melihat wajah suami yang terang benderang, yang sangat ganteng, yang sangat indah, yang sangat tampan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wailun liman lam yara wajhi yaumal qiyamah." Ya Aisyah, celakalah mereka yang tidak bisa memandang wajahku nanti di hari kiamat. Celaka ma'asyiral hadirin, tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam celaka. Bukan celaka jatuh dari gunung, bukan celaka jatuh dari gedung, bukan celaka dibakar, bukan celaka dunia, akan tetapi celaka akhirat, yang tidak bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wailun liman lam yara wajhi yaumal qiyamah. Bertanya Sayyidatuna Aisyah, "Man haula, siapa mereka ya Rasulullah yang tidak bisa memandang wajahmu nanti di yaumil qiyamah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Mereka yang disebutkan namaku di kupingnya, didengarkan namaku di kupingnya, mereka tidak menyambut, mereka tidak menjawab dengan bersolawat kepadaku. Maka merekalah orang yang celaka. Merekalah orang yang tidak mau bersolawat kepadaku. Sudah disebutkan namaku di kupingnya, tidak bersolawat kepadaku. Bagaimana tidak disebutkan namaku di hadapannya ataupun di kupingnya? Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak ibu, saudara saudari, rekan-rekan, sahabat sahabiah, semuanya, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini, dari awal sampai tadi kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang hadir di tempat ini, semuanya bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini kita sengaja tidak membaca dahulu daripada kitab Riyadus Salihin, karena di malam hari ini kita di dalam acara halal bihalal.
Mudah-mudahan di dalam acara halal bihalal semuanya kita yang ada dahulunya di dalam hati kita yang tidak senang, di dalam pandangan mata ataupun perbuatan ataupun niat, semuanya kita halalkan semua sesama kita. Semuanya kita maafkan sesama kita. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki. Semuanya kita halal bihalal, halalkan semuanya. Kita ingin semua amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima amal ibadah kita jikalau kita ada kebencian, ada dendam, tidak berbicara ataupun memutuskan tali silaturahim, maka tidak akan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la tarfa'u salatahum fauqa ru'usihim simran. Tiga macam orang yang salatnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun satu jengkal dari atas kepalanya. Siapa mereka? Wa imra'atun batat wa zawjuha sakit. Perempuan yang tidur bersama suaminya dan suaminya marah kepadanya. Suaminya tidak ridho kepadanya. Maka walaupun pengajian setiap hari, walaupun umroh setiap bulan, walaupun sedekahnya setinggi langit, kalau suaminya tidak ridho kepadanya, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam dan makmumnya tidak senang kepadanya. Tidak senang kenapa? Ya, karena akhlaknya tidak baik, perbuatannya tidak senonoh, ya. Jadi imam setelah sholat ngadu ayam, ya. Ada nggak begitu, ya? Jadi makmum yang tidak senang itu ya beralasan, ya. Jadi imam setelah selesai jadi imam pakai celana pendek, auratnya kebuka, ya. Ini makmum nggak suka sama imam ini. Enggak pantas ini jadi imam. Ya, jadi imam bacaannya salah-salah. Ya, begitulah. Ya, seterusnya dan seterusnya. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang ketiga, wa ikhwan mutakhasiman. Dua saudara yang tidak berjabat tangan, dua saudara yang memutuskan tali silaturahim. Dua saudara yang saling benci membenci, dua saudara yang saling dendam mendendam, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, umma nauzubillah. Memang lebaran sudah jauh dari kita. Puasa sudah kita lewati, akan tetapi haruslah kita saling mengingatkan, saling memperbaiki diri, saling menasehati sesama kita supaya kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan bukan supaya kita juga mendapatkan nantinya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada naungan
kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai. Kalau tidak ada dari sahabat kita, dari teman kita, tidak hadir kemana ditanya, itulah tanda kita saling menyayangi, tanda kita saling mencintai. Kalau ada sahabat kita yang sakit, saling kita kunjungi, itulah saling menyayangi, saling menghargai. Inilah yang mana nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada 7 ya yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudilluhumullah fi dhilli yawman la dhilla illa dhilluh. 7 macam ya orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari tidak ada apa-apanya. Sangat panas sekali di yaumil mahsyar. Matahari sudah hancur. Ya, diibaratkan matahari itu 1 jengkal di atas kepala. Di hari tersebut semuanya merasa terbakar. Semuanya kepingin masuk ke dalam karena banyaknya penuhnya manusia. Di hari dikumpulkan kita semua di hari yang bernama Yaumil Mahsyar. Yaumil Mahsyar yaitu hari dikumpulkan semua manusia. Kita semua saling mau mencari keselamatan. Mereka masuk ke dalam panas, keluar panas. Di hari tersebut tidak akan mendapatkan naungan kecuali 7 macam. Mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil. Imam, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil, tidak kesana, tidak kesini, imam yang adil. Maka imam tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda tumbuh kembangnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjaga matanya, selalu menjaga mulutnya, selalu menjaga tangannya, selalu menjaga kemaluannya di dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa mudanya. Sudah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allikun bil masajid. Seseorang laki-laki yang hatinya cinta kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya selalu terpaut dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya selalu ingin datang terus ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang laki-laki ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Yang keempat, rajulun da'athu niswanun zata jamalin wa mansibin. Rajulun da'athu niswanun, seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kecantikan, seorang perempuan yang mempunyai harta yang banyak, pangkat yang tinggi, diajak bermaksiat.
maka seorang laki-laki tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku tidak mau, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang laki-laki ini akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, rajulani tahaba fillah ijtama'a alaih wabtaraga alaih. Dua orang laki-laki yang, dua orang manusia, bisa laki-laki, bisa perempuan, yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu di majlis, ya, berpisah di majlis, bertemu di masjid, berpisah di masjid, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat-tempat yang jauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua orang yang saling mencintai ini akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang bersedekah, dengan sedekahnya tidak tahu yang mana yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Jangankan orang lain, tidak pernah disebut-sebut sedekahnya, tidak pernah diucap-ucapkan, tidak pernah diingat-ingat dari sedekahnya. Si pulan, ya, sekian, ya, dulu saya, dulu ini, tidak. Jangankan orang lain, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Fa'akhaffaha, ya, disembunyikan. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Maka ini orang yang bersedekah nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, rajulun zakarullah qalian fafadat aina, seorang laki ataupun perempuan ingat kepada Allah sendirian, mengalir air matanya, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sendirian. Maka inilah orang-orang yang akan nantinya mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tujuh macam tersebut, yaitu yang akan kita bahas adalah apa? Yaitu yang saling mencintai, yang saling menyayangi. Di suatu majlis ada satu di antara kita yang tidak hadir, kita tanyakan kemana, apakah dia sakit, apakah dia sedang sibuk, ya, saling menanyakan. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan, ya, kita dimantapkan iman kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita semua, untuk supaya kita saling menyayangi, untuk supaya kita saling menyayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa-apa, bukan karena dunia. Akan tetapi kita menginginkan supaya nantinya kita semua mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, keselamatan nantinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan selamat di dunia saja, akan tetapi keselamatan di akhirat.
yang waktunya sangat panjang, melebihi panjang hidup kita di dunia. Satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun hidup kita di dunia. Apakah kita tidak memikirkan untuk keselamatan kita nantinya di akhirat? Apakah kita hanya memikirkan kesenangan dunia? Maka dari itu, dari wadah majlis kita, majlis Jalsatul Isnin ini, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Kita nantinya diberikan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di antara kita masih yang memutuskan tali silaturahim. Jangan ada di antara kita yang masih kurang ajar, tidak sopan kepada orang tuanya. Jangan ada di antara kita yang masih tidak berteguran dengan saudara-saudarinya, bibi-bibinya, dan teman-temannya. Jangan ada di antara kita yang masih saling membenci. Ini tempatnya untuk kita membersihkan diri kita. Ini tempatnya untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak akan dekat seseorang apabila hatinya masih dikotori. Tidak akan dekat seseorang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling tampan, manusia yang paling ganteng, manusia yang paling indah, manusia yang paling bersih. Tidak akan bisa dekat orang yang kotor dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin wal hadirat, rekan-rekan semuanya, sahabat sahabiah semuanya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditanamkan di dalam hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Di dunia sebelum akhirat, waktu tidur ataupun waktu terjaga, kita selalu berharap dengan menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bertemu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa berjabat tangan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Ghawthah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Rabbah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca aja. Nanti Ri, nanti dibilangin untuk minggu depan harus dibawa bukunya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad asyartu linadiman awsabuhu tuhyil guluba tuhayyijul asjana. Amat baca. Allah.
kullama adana ya Allah واشفي وعافي عاجل المرضانا واكفلنا الحاجات واصلح حطمنا ان الممات واصلح عقبانا يا الله بدارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا صل عليه وعليه مع القدر والصفا اغصانا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal kebaikan untuk kita semua dan khususnya untuk beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, bagi para jamaah, insyaallah untuk pekan yang akan datang atau malam Sabtu yang akan datang kita akan mulai pembahasan kepada kitab Al-Sunnah. Maka dari itu kami himbau kepada para jamaah untuk yang mungkin ada untuk membawa daripada kitab Al-Sunnah ataupun apabila ingin memasang bisa menghubungi saudara Yunus atau kru dari majlis yang sedang di Pak Alawi. Kami harapkan يا رسول الله.